Hello guys, hari ini dalam pusing-pusing nak makan apa, Bob berada di Federal Hotel untuk berbuka puasa, bulan puasa kan biasalah. Katanya ada tema yang best kali, juadah kampung. Apa yang menarik kat juadah kampung dekat Federal Hotel ni? Di restoran Kontiki ni. Jom kita pergi tengok. Mesti banyak baik makan-makan best. Jom. Tanpa membuang masa, kita mulakan dengan buah kurma dan juga kuih muih untuk kita berbuka puasa hari ini. Sedap. Dan sambil itu juga kita boleh tengok salad-salad yang disediakan dan juga ni udang-udang yang telah dipun, direbus dan kepah yang telah disediakan memang sedap. Di restoran Kontiki ni, dalam juadah kampung ni, macam-macam yang kita boleh makan berbuka puasa kat sini. Kalau korang tengok, ada nasi ayam, ada daging rendang tu, ada gulai ayam kampung. Kalau korang suka makan gulai ayam kampung, kat sinilah tempat dia. Tengok dalam kawah yang besar macam ni, memang sedap. Tak perlu tunggu lama, udang sambal pun dah tersedia dan juga nasi biryani bersama kambing bakar. Yang mana peminat ketupat dan juga rendang juga disediakan bersama rendang tok ni. Memang power dan padu. Bukan tu je, banyak lagi juadah-juadah yang disediakan dari masakan India, masakan Chinese, masakan Sarawak pun ada kat sini. Korang datang je and makan sepuas-puasnya. Guys, dalam banyak-banyak dish yang ada di juadah kampung di Kontiki restoran ni, ada satu yang Bob berkenan dengan Bob. Abang sini kita tengok. Kita ada oxtail asam pedas. Sama seperti di cafe Bob juga ada sini. Kalau kita tengok, ni nampak bukan main besar-besar lagi. Abang sini tengok dekat-dekat sini. Bukan main besar lagi. Apa lagi? Asam pedas memang jadi pujaan dan kita kena rasa asam pedas oxtail di juadah kampung Kontiki restoran. Ada satu lagi hidangan yang menjadi tarikan untuk pengunjung-pengunjung yang datang berbuka puasa di Kontiki restoran. Nak tahu apa dia? Ini dia. Korang nak makan sedap sup ni, Jabok Miau punya ni. Dekat mana? Di Kontiki Federal di Bukit Bintang. Ada juga asam pedas oxtail ni. Memang sedap, memang power. Juadah kampung di sini. Miau. Terlupa pula nak bagi tahu, kambing panggang pun ada di restoran Kontiki ni untuk berbuka puasa untuk pengunjung-pengunjung yang datang di sini. Best sepinggan habis. Walaupun diberi nama juadah kampung, kat sini juga disediakan makanan Jepun dan makanan international. Kalau tengok kat belakang Bob ni, ada Japanese sushi, sashimi pun disediakan. Jangan, kalau korang nak rasa makan Jepun pun yang simple-simple, yang basic pun ada kat sini. Tapi selain itu, ada juga yang Bob nak cakap, macam apa nama, kita punya tempe goreng, kita punya ikan masin, macam-macam ada sini dalam juadah kampung di Kontiki Restaurant Federal Hotel. Tak sabar nak makan? Banyak lagi benda yang buat nak makan. Jom kita makan. Bila dah kenyang semua makan macam-macam yang dekat di Kontiki Federal ni, kita lastkan dengan air batu campur. Memang sampai berbok lah. Kalau pergi mana-mana, kalau buka puasa tak ada air batu campur ni, tak sah. So, hari ni Bob nak ambil air batu campur lagi. Memang ini daripada kecil sampai lah besar, memang favorite Bob. So, kita makan air batu campur dulu. Kita campur sikit dengan nanti kita punya ice cream yang ada kat depan tu. Alright? Okay. Tak lupa juga hidangan-hidangan pencuci mulut yang lain juga disediakan di restoran Kontiki ini. Alhamdulillah, dah pun kenyang perut bila makan di Kontiki restoran The Federal ni. Memang seronok. Macam-macam ada. Korang nak makan sedap, nak berbuka sedap, ini tempat dia di Kontiki The Federal Hotel di Bukit Bintang. So, ingat makan, pasti ingat Chef Bob. Kita jumpa lagi dalam pusing-pusing nak makan apa, edisi Ramadan. Assalamualaikum guys.